Sekalian yang mulia, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minggu demi minggu berganti menjadi bulan, bulan bergeser menjadi tahun, sampailah kita pada malam hari ini di akhir tahun majlis. Mudah-mudahan rangkaian duduk-duduk kita setiap malam Sabtu di Masjid At-Tawab yang kita cintai ini dijadikan oleh Allah saksi kebajikan yang menghantarkan kita meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan menjadi kafarat, penghapus, penggugur dari berbagai langkah-langkah kaki kita yang di sana tidak ada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah yang mulia, menjelang memasuki bulan Ramadan, ada beberapa adab yang mesti dijalankan oleh muslim. Banyak ada adab zahir, ada adab batin, ada adab yang lahiriah, ada adab yang kategorinya aspek batiniah. Paling minim di waktu yang sangat singkat, dua hal yang kita mau sampaikan. Kalau malam pertama Ramadan, jamaah, upayakan malam pertama Ramadan itu terawihnya pakai baju baru, pakai sarung baru, pakai apa nih, biji baru, pakai biji baru. Enggak bisa semuanya, bajunya aja yang baru. Enggak bisa bajunya, bijinya aja. Masih enggak dari pasar minggu pagi itu. Beli aja yang 10.003. Begitu. Yang penting baru. Insya Allah. Begini saudara. Kalau ada orang hajatan, itu suka pakai baju batik baru tuh. Kalau hajatan, ngapain tuh pakai baju batik baru tuh? Hah? Untuk apa itu? Menghormati tamu. Tuh, menghormati tamu. Ada orang di larangan ini, waktu ada tamu datang ke rumahnya, kagak ada minuman, aku aja kagak ada minuman, makanan kagak ada. Ampe tuh tamu mulutnya berbusa, kagak juga keluar makanan, kagak keluar minuman. Pas tamu pulang, baru dikeluarin makanan yang enak-enak, minuman yang enak-enak. Ini orang model begini, ini orang bener apa kagak? Bener apa kagak? Bayangin, di mana kagak benernya? Enggak menghormati. Ada orang pada waktu masuk Ramadan pakai baju sembarangan, mana pakai tulisannya Wahidin Halim Andika yang gratis begitu, pakainya yang kayak begitu. Ramadan pergi, tahun baru, Syawal, Idul Fitri, baru baju baru, biji baru, sarung baru, celana baru, begitu. Ada nggak yang boleh begini? Ada nggak? Yang mana orangnya mana? Ini kagak benar, ini kagak benar. Yang kayak begini, kagak benar. Masa tamu datang sembarangan, tamu pergi baru, ditunjukin pesta gembira dia. Laisa al-'aid liman labisa al-jadid, wa innamal 'aid liman ta'atu tazid. Ini bukan baju baru, tapi bagaimana perjalanan Tuhan yang baru, ketaatan yang bertambah. Ramadan datang pakai baju baru, baju baru. Begitu, ini biar masuk dalam kategori man fariha fi dukhuli Ramadan. Gembira kedatangan tamu Ramadan itu. Masya Allah, Ramadan datang, ibu-ibu pakai mukenah yang tujuh mulut belum dicuci. Gimana rezeki? Ngingetin lakinya nih, ngingetin. Direkam, pakai rumah kan, bener ini, begitu. Biar kita mukenah baru, baju baru, begitu. Ya bisa? Ini ada. Itu sekarang aja di rumahnya sudah punya baju tiga, baju baru buat lebaran. Tentang-tentang kemarin di Jakarta coblos nomor tiga kayaknya.
yang ketiga ni apa? Buat lebaran Ustaz. Ingat ini. Puasa belum lebaran yang dipikirin. Ramadan diterima apa kagak Allah? Nggak bikin lebaran aja. Yang kita pikirin mah ibadah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah azza wa jalla yuhibbu an yara athara ni'amihi li 'abdihi. Allah itu paling demen sama hambanya yang dikasih nikmat diunjukin sama Allah. Kayaknya kita juga sama ini nih. Kita nasi baju sama orang, tu orang tu dipakai hilang kan? Nah Allah tu kira kalau nasi nikmat sama hambanya diunjuki nama Allah, ni Allah baju baru buat terawih ya Allah, hilang Allah bakal dikasih rezeki banyak sama Allah. Begitu, jangan sampai puasa pertama pakai baju ya Allah, tulisannya download lagi gratisan dari bank. Begitu yang bagus, begitu insya Allah. So, ni paham apa kata ini cenderung ini. Jangan kesibuk dengan kata. Yang baru kata Ramadan tunjukin. Begitu kedua malam pertama Ramadan tu, ni ada maghrib mandi mandi. Niat saya mandi memasuki bulan suci Ramadhan sunat karena Allah Ta'ala mandi. Jangan asal tuh mandinya asal. Asal udah Ramadhan belum? Masih apa? Masih Sa'ban. Kapan awalnya Ramadhan? Maghrib. Siapa tuh yang mandi dari asal tuh? Yang benar. Maghrib ya, sholat maghrib. Andi, mau begitu kita ziarah ke Madinah, masuk Madinah mandi, nggak bisa di hotel mandi. Niat saya mandi mau masuk kota suci Madinah, pakai baju baru, pakai biji baru, pakai sarung baru, unjukin sama Nabi. Ini Nabi, begitu, engkau ngajarin supaya syukur, saya mau syukur nih, jangan pakai baju sembarangan, bagus. Begitu memasuki Ramadan yang bagus, adab kita rapihin sama Allah, adab kita rapihin sama Rasulullah. Kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari dalam Hikamnya, la tutalib rabbak bi ta'khuri matlabik walakin talib nafsak bi ta'khuri adabik. Jangan anda tuntut Tuhan ketika Tuhan telah memberi, tapi tuntut diri anda yang banyak kurang ajarnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala, kurang sopan santunnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, ini dua hal yang paling penting buat kita bersama sebelum memasuki bulan suci Ramadan, di samping kita berbenah diri. Nah, salah satunya itu bulan Syawal dalam bahasa Jawa disebut bulan ruah, di mana kita perlu kirim-kirim doa kepada orang-orang tua kita yang telah mendahului kita, yang tentu banyak jasa kita. Yang besar jasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa kita bayar untuk membayar jasanya. Kata Habib Abdullah Al-Haddad di dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah wa lam, annaka law jikta ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min aqsa biladil Islam lam tu'addi di aini rasul lam tu'addi syukra nikmatil hidayah allati awsalaha Allah ta'ala ilaika min yadi. Ketahui oleh saudara seiman sekeyakinan, andai kau datang menuju Rasulullah ziarah ke Madinah, datang dari ujung negeri Islam yang paling jauhnya, dari larangan utamanya, kita datang ke Madinah bukan pakai mobil, bukan pakai pesawat, bukan pakai kaki, tapi pakai pala. Udah kakinya udah gak bisa jalan, merangkak-rangkak kita ke Madinah, seluruhnya nggak keluarin duit, biar kita syukur sama Nabi. Seluruh anggota tubuh kita jalan menuju
kata Habib Abdul Haddad, meski dengan cara kaya begitu kau lakukan, belum membayar rasa syukur nikmat hidayah Islam yang Allah berikan kepada kita melalui tangan Rasulullah, meski secara tidak langsung saudara. Karena itu kita perlu bersyukur. Amin. Bila di bulan Syaban adalah Syahrul Mustafa, kata Nabi, wa Syaban Syahdi, Syaban bulanku, bulan di mana ayat perintah sholawat turun di bulan Syaban. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini ayat menurut sebagian mufassir turun di bulan Syaban. Karena itu mumpung di Syaban, banyak-banyak kita baca sholawat kepada nabi agar kita diberikan kekuatan Ramadan esok lebih indah dan lebih berarti dibanding Ramadan yang pernah kita lewati. Amin ya Rabbal Alamin. Kedua, orang tua kita, man lam yashkurinnas lam yashkurillah, siapa yang tidak terima kasih kepada manusia yang memberikan jasa kepadanya, yang memberikan banyak nikmat kepadanya, dia belum berterima kasih kepada Allah. Mudah-mudahan terkirim arwah bersama famili kita semuanya. Ini adalah rangka kita bersyukur sama Allah dilahirin dari abah dan ibu kita bisa duduk setiap malam Sabtu di masjid yang kita cinta, atau berkat lahir dari ayah bunda kita yang sudah meninggal, moga kuburnya jadi raudhah min riyadil jannah, senantiasa Allah hadirkan rahmat ampunan kelewat di alam barzakhnya. Yang masih hidup Allah jaga kesehatannya, Allah panjangkan umurnya dalam taat kepadanya, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala terus berikan kemudahan kepada orang-orang tua kita yang masih hidup, kita bisa memandang wajah mereka. Saudara-saudara sekalian, kita ini hidup di akhir zaman. Sudah tuh, tutup aja. Oh iya, kata belum kira sana sudah. Sudah aja. Saudara-saudara sekalian yang mulia, kita ini hidup di akhir zaman. Kita ini hidup di akhir zaman. Banyak orang gampangin nyalahin ajaran agama. Quran sama hadis itu saudara, gambarannya kayak air dalam termos. Ada orang di larangan ini langsung pengen minumnya dari termos aja. Kira-kira bagaimana? Dari termos melepuh. Yang bagus minum dari mana? Iya, dari gelas. Contohnya macam ini, gelas saya minum lebih enak. Kalau dari termos melepuh, orang langsung suruh kembali ke Quran dan hadis, kembali Quran hadis, kembali Quran hadis, dalam rangka menghina ulama. Kadang disusahkan dan bintang pokoknya ini, itu bintang. Ini melepuh otak. Kalau langsung Quran hadis, ini ada ulama ini, bagaimana cara mengolah, memahami satu hadis, enggak sembarang. Maka kita perlu ikut ulama. Enggak boleh kita langsung ke Nabi, paham kagak kita. Begitu langsung ke Nabi, acak-acakan. Yang duduk aja di majelis taklim, saudara, enggak sedikit yang salah memahami ajaran agama. Itu yang haji. Ngaji, contoh-contoh sedikit. Ada seorang ustaz di majelis taklimnya ditanya oleh jamaahnya, ustaz, iya pak, saya mau tanya pun, apa hukumnya mendoakan orang mati? Kata ustaz, haram dan bid'ah. Ini murid ceramah kemana-mana, bahwa tahlilan bid'ah. Di mana tempat dia ceramah tahlilan bid'ah, tahlilan bid'ah kata kiai anu. Bid'ah kata kiai anu indah dari bid'ah haram. Di mana sampai orang kampung bingung sebab si ustaznya tiap malam Jumat tahlilan melulu. Ini bagaimana? Sampai ribut dikumpulin di masjid. Kata orang kampung ini, Pak Kiai, muridmu bilang tahlilan haram dan bid'ah. Kata kiai, saya belum pernah ngomong begitu seumur hidup. Loh, 3 bulan yang lalu saya pernah tanya, apa hukumnya mendoakan orang mati? Haram dan bid'ah. No, iya, sebab kita jadi muslim tuh sama orang lain suruhnya mendoakan.
bid'ah dan haram. Sebab doain orang mau biar sehat, biar panjang umur, biar murah rezeki. Jangan doain orang mati. Doain orang mati mau hukumnya haram dan bid'ah. Benar kiainya. Tuh, yang salah ngopi muridnya. Tahlilan dikata bid'ah. Kata maksudnya kiai itu mendoakan orang mati mau kagak bot. Iya, yang boleh mendoakan orang biar sehat, biar panjang umur, biar murah rezeki. Jangan doain orang mati, mampus lu haram. Jadi enggak boleh mendoakan orang mati. Mendoakan orang biar sehat, biar panjang umurnya, biar murah rezeki. Jangan doain orang mati. Hukumnya haram dan bid'ah. Tuh kiai jelas. Majelis taklim aja masih sal apalagi kagangan. Maka dosa yang paling besar, saudara, bukan berzina. Dosa yang paling besar bukan mabuk-mabukan. Dosa yang paling besar bukan judi. Dosa yang paling besar dosa kagak ngaji. Itu dosa paling besar. Keuntungan yang besar buat orang yang ngaji, satu, ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah anak kecil main sepeda, jatuh, nabrak pagar, nabrak tembok, ditertawakan apa dimaklumi kira-kira? Ditertawakan apa dimaklumi? Kenapa dimaklumi? Masih belajar. Begitu kita yang mau duduk di majelis ilmu, ketika malaikat bilang ini mau enggak usah diterima, salatnya enggak benar, kata Allah, terima aja. Masih ngaji dia, masih ngaji, belajar fikih, udah puasa sih, cuma waktu sholat dia belum masuk waktu itu. Terima aja dulu, terima aja. Begitu juga lagi bab puasa, ini puasanya ini kurang benar, kata malaikat enggak terima, Allah terima aja. Udah ngaji sih bab puasa, lupa beres dia. Iya, lupa. Ibadahnya diterima, itu keuntungan yang paling besar. Kemudian daripada itu, jamaah, sebelum kami tutup salam, ada orang di larangan ini, seorang suami dikasih makan oleh bininya hari Minggu tempe, hari Senin tempe, hari Senin tempe, hari Selasa tempe, Rebo tempe, Kamis tempe, Jumat tempe, hari Sabtu tempe. Kira-kira banyak yang bosan gak? Bosan gak? Bosan, iya, karena itu malam Sabtu yang ajar Fahruddin. Sabtu lagi, dia lagi. Sabtu lagi, dia lagi. Sabtu lagi, dia lagi. Karena itu agar supaya tidak bosan, boleh berusulin sama orang tua kita di Ustadz Zomni, bulan Sabat gurunya diganti. Setuju gak kira-kira? Alhamdulillah. Iya, saudara-saudara. Iya, saudara-saudara sekalian, karena itu dalam pertemuan ini saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya atas dalam kesempatan taklim barangkali ada adab-adab yang kurang benar, akhlak yang tidak rapi, tutur yang tidak teratur, atau menyinggung perasaan jamaah bapak ibu, kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan yang kedua, kami mengaturkan banyak terima kasih atas berbagai ihsan-ihsannya, kita ngaji dikasih minum, kasih segala macam. Mudah-mudahan berbagai ihsan-ihsan itu diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, dan mudah-mudahan diberikan rezeki yang luas, halal dan baik.
Yang kedua, mengaturkan banyak terima kasih kepada jamaah yang setiap taklimnya mengisi kotak-kotak aman untuk kemaslahatan taklim di malam Sabtu. Mudah-mudahan sedang infak-infak itu semuanya menjadi sebab Allah kabul hajat-hajatnya, dilancarkan usaha dan ikhtiarnya, diberikan rezeki yang luas dan barakah. Al-Fatihah. Terakhir baca Fatihah, ada yang infak makanan habis sholat isya, kita makan bersama dan kita doain mudah-mudahan infak-infaknya itu semuanya Allah Subhanahu wa taala kabul, mudahkan urusan-urusannya.